Ada kita orang just kawan, kawan rapat lah. Masa tu belum sampai lagi, so I macam tak nak komen lebih. I tak nak menidakkan ataupun mengiyakan sebab kita tak tahu. Tapi sekarang ni I dengan Zizan memang kawan. Baru-baru ini tular video memaparkan pelawak Zizan Razak dan aktris Ahirin Ahirudin dilihat menghadiri sebuah perlumbaan kereta. Susulan itu ramai mula tertanya-tanya sama ada Zizan dan Ahirin mempunyai hubungan istimewa. Apatah lagi kedua-duanya pun single. Ahirin bagaimanapun menafikan dia dan Zizan pasangan kekasih. Sebaliknya hubungan mereka sekadar kawan. Sebelum jawab mengenai Zizan, nak tahu juga perkembangan Ahirin termasuk selepas terpalit dakwaan orang ketiga dalam isu rumah tangga pasangan Farid Kamil dan Diana Daniel. Okey ke? Saya okey, tapi macam kita tak boleh stop apa orang cakap, especially dekat social media. Once out there, kita dah tak boleh nak control and orang boleh cakap apa je. So yang pasal cerita penyondol tu melekat jugalah. Tapi sebab I pun ada buat my own statement, so kita kena clearkan juga sebab kita tahu kita memang tak ada kena mengena dengan hal rumah tangga Farid Kamil dan juga Diana Daniel. So hubungan you dengan Farid Kamil setakat ni bagaimana? Okey ke ataupun ada terjejas ke, bagaimana ke, renggang ke? Tak ada terjejas pun. Kita orang still buddies, kawan. Tapi sekarang dia tengah sibuk dengan shooting. Yeah, I just wish all the best untuk orang punya ni lah, rumah tangga dengan family. Kalau macam hubungan you dengan D macam mana? Okay ke ataupun? Dengan D pun I okay. Kita ada berjumpa hari tu dekat satu premier ni. And I just also wish all the best untuk dia punya ni lah. Tak nak, you know, kalau boleh, kita tak tahu apa yang orang lalui. So I tak nak cakap banyak lah. Macam you terkesan tak dari segi macam bila you untuk bersenin terpalit dengan you, macam dari segi emosi, mental dan juga orang kata apa yang you lalui lah. Maklumlah orang kata baru naik tiba-tiba pom kena macam ni kan. Dulu saya sebagai wartawan, saya yang kena interview selebriti-selebriti dan juga artis pasal kes macam ni lah. So bila saya yang terkena balik ni, of course benda tu kita tak suka sebab fitnah kan, tak betul. Tapi kita tak boleh nak stop mulut orang. Kalau dari segi emosi ke apa, of course lah terjejas juga. Tapi orang cakap ni sanggaram industri hiburan. Tawaran pula ada tak, mungkin affected ke ataupun normal saja? Tak ada. So kalau macam selepas daripada Farid Kamil punya isu kontroversi lah, you ada buat video dengan Zizan, kena pula kecam, orang kecam kata tak jaga batas lah pula. So macam mana apa yang boleh jawab sikit? Dekat TikTok dengan dekat IG, ramai yang macam suka tengok kita punya chemistry. I pun memang suka chemistry I dengan Zizan. Dia macam something, sometimes benda tu kita tak boleh nak describe. Benda simple je kan? Tapi I dengan Zizan, kita macam memang rapat gila lah. Macam, tapi bukan rapat macam in a, you know, in a different way. Tapi kita memang kawan yang rapat. Mungkin sebab kita racing sama-sama, motor pun minat juga. And I rasa macam so, Zizan memang orang cakap macam besties lah. Besties, okay. Kalau itu kalau kata besties, sebab ramai yang kata macam you padan bersama kan. Macam dia kata, ni mungkin dia future girlfriend ke bagaimana. So macam you macam mana, okay ke perkara tu? Jodoh di tangan Tuhan. Kita tak tahu, kita tak nak cakap lebih. Tapi I dengan Zizan, kita kawan rapat lah. Kalau ada pula yang kata macam ni mungkin dia akan menjaga jodoh orang ni. Itulah ramai juga. So macam mana, macam mana? Tak tahu. You okay ke kalau mana tahu? Entah saya. Tak ada. Tak tahulah. Tak ada. Kita orang just kawan rapat lah. Masa tu belum sampai lagi, so I macam tak nak komen lebih. I tak nak menidakkan ataupun mengiyakan sebab kita tak tahu. Tapi sekarang ni I dengan Zizan memang kawan. Macam you sendiri, kalau ramai nak tahu, you suka karakter lelaki yang macam mana? Adakah macam type Zizan? Ada sense of humor and also dia kena ikhlas daripada hati. Itu je tak letak. And also dia kena loyal. So adakah orang yang lebih berusia ataupun bawah pada you ke ataupun bagaimana? Kalau boleh berusia lah. Yang lebih inilah. Sebab bila ramai macam komen selain daripada kecaman semua, ada yang macam mendoakan you dengan Zizan untuk kahwin lah apa semua. So are you okay semua? Macam you cakap tadi pun you nak yang berusia kan? Buat masa sekarang I tak fikir lagi untuk nak towards that. Sekarang ni I just fikir career and mengejar minat dan passion saya, which is untuk nak involvekan lagi dalam lakonan, tapi more like action.